Alafia, Safiyah, Sunan Giri, Traktatan. Ini melintasi puskesmas pembantu Tangselnya. SD Negeri Tangsel Wetan 2. Ada. Saya akan coba yayasan Nurus Sobah Al Hiram. Ini sepertinya ada bendungan ya. Teman-teman masuki jalanan tuh Desa Tangsel Wetan. Berarti selepas Tangsel Kulon tadi Traktatan. Yuk teman-teman, sekarang kita eksplor Desa Tangsel Wetan. Selepas tadi dari Jalan Raya Besar ya, Yayasan Al Hidayah Traktatan. Ini masih masuk Desa Traktatan. Kita akan menuju ke arah Desa Tangsel Wetan. Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sunan Giri Traktatan Wonosari. Ternyata Traktatan itu sudah masuk di Wonosari. Berarti teman-teman ya, selepas tadi kita pertigaan kantor Desa Tangsel Kulon, jembatan itu pembatas antara Kecamatan Tenggarang dengan Kecamatan Wonosari. Ini kita sudah masuk di Kecamatan Wonosari, tepatnya Desa Traktatan. Ya, masih dengan suasana persawahan. Dan ini ada masjid ya. Ya mungkin ada teman-teman sekalian yang menonton setia channel saya ini yang berada di sekitaran Wonosari, ya, mungkin sudah sangat familiar dengan jalanan yang saya lalui kali ini, teman-teman. Melintasi puskesmas pembantu Tangsel Wetan. Ternyata kita sudah masuk di Desa Tangsel Wetan. Batasnya apa ya tadi teman-teman ya? Kita sudah masuk Tangsel Wetan. Tembus ke arah Desa Tumpeng dan Lombok Kulon ya. Namun ini juga bisa sepertinya. Tapi saya belum pernah memang lewat jalanan ini, teman-teman. Ini ada Safiyah.
makanannya seperti ini itu sangat enak ya. Jadi masyarakat juga nyaman, keselamatan juga insya Allah nyaman juga. Tadi ada pertigaan, ini kemana ini? Oh, ada sekolahan sepertinya. Saya akan lurus. Pondok Pesantren Manbaul Ulum Pangsil Wetan Wonosari. Ada pertigaan lagi, saya akan lurus saja. Yayasan. Ini lengkap nih Manbaul Ulum ya. Jadi ada SMK, kemudian ada sekolah tinggi juga, teman-teman. Nah, ini juga saya kurang tahu ini ke arah mana ini. Kita lihat aja. Nah, ini sudah jalanannya sudah tidak terlalu bagus. Tadi itu sepertinya yayasan ini ya, apa namanya, Manbaul Ulum. Jadi kalau nggak salah ada SD, SMP, SMK sama sekolah tinggi ya, yang berada di Tangsim Wetan. Oh, ini melintasi SD Negeri Tangsil Wetan 2. Ada ekstra drum band itu. SD Negeri Tangsil Wetan 2. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ini, pepohonan ya. Ini merindangkan suasana atau sepanjang perjalanan. Ini kemudian ada Talang Mas Darussalam. Saya akan lurus saja, teman-teman. Mencoba ngikutin jalan ini. Ini sepertinya batas desa ini, teman-teman. Saya belok ke kiri. Ini melintasi masjid. Sudah masuk di desa apa? Nah, saya cari informasi. Ini ada tulisan Desa Jukpok. Ini Desa Jukpok, teman-teman. Ya, jadi Tangsil Wetan kemudian berbatasan tadi kalau nggak salah memang jembatan kecil itu ya. Ini kita Desa Jukpok. Saya di Bondowoso memang belum pernah ini melakukan perjalanan ke jalan ini, teman-teman ya. Ternyata Bondowoso itu sangat luas sekali. Oh, ini di depan sudah ada pertigaan. Ini sepertinya pertigaan besar ya.
tahu juga ini tembus kemana. Ya. Saya akan coba ambil kiri saja. Sepertinya kalau ke arah kanan itu tembus juga ke arah Taksil Wetan, Lombok Kulon mungkin ya. Nah, ini saya coba belok kiri dari pertigaan tadi. Ya, area persawahan. Desa Jumpong, Kecamatan Wonosari. Oh, ini sudah banyak penduduk, teman-teman. Oh, ini ada Yayasan Nurus Sobah Al-Hiram. Jumpong, Wonosari. Nah, ini ada pertigaan ya. Saya akan tetap mengambil arah kiri, teman-teman. Ini melewati. Selamat jalan, terima kasih. Sepertinya ini batas antar desa. Oh, ini sepertinya ada bendungan ya. Oh, teman-teman bisa lihat tuh ke arah kiri. Oh, ya. Tuh, arah kanan juga indah, teman-teman. Tuh, arah kanan tuh ya. Tuh, arah kiri bendungannya. Ini desa Jumpong yang berbatasan dengan desa apa ini? Oh, ini masih agak sedikit terhambat.